Halo guys, kembali lagi bersama saya lagi setelah melakukan sesi foto. Kali ini saya akan mereview bis rasa sayang yang warna kuning, yaitu netral. Ini spesial banget ya menurut saya, karena bis ini jarang sekali ketemu yang warna ini nih, kuning. Dan baru balik lagi ke Bali ya. Ini saya yang saya incer-incer yang setelah warna hijau nih. Ya berhubunglah karena ini bis langka ya. Ini bodinya menggunakan bodi Jetbus 3S HDD. Nah ini juga mau tak ini review juga. Nah ini ya bodi Jetbus 3 HDD, buatan 99. Ini kasusnya menggunakan Dino RK8, bermesinkan Dino RK. Motor siapa tuh? Nah, motor saya tuh. Dan selendangnya tuh unik banget ya. Generasi pertama. Wah. Ini elegan banget ya kalau dilihat dari sini. Om. Wah, aku mau review dikit ya. Ini ya, rasa sayang. Nah, di sini belum melakukan bongkar muat ya di daerah terminal mobil ini. Dan hari ini diisi sama yang kuning. Menurut saya ini langka banget juga. Ini satu-satunya bis rasa sayang yang pertama kali dirombak, yaitu RS06 dengan julukan netral. Ini saja Pulau Gadung, apa Kampung Rambutan, Pulau Gebang. Habis itu lewat Pantura, ini kalau nggak salah ini Panturaan. Terus berakhir di Terminal Mengwi, terus dilanjutkan sampai ke Bima. Untuk harga tiketnya sekitar 800. Nanti kita review di rumah makan ya. Ini penuh sewanya juga rame ternyata dalamnya. Wheelchopnya seperti ini. Nah ini saya masih mereview bis rasa sayang. Itu Pak Disuknya mengecek KPS. KPS itu kartu pengawasan trayek. Itu ada bukirnya juga. Nah, guys. Ini basic bodinya Rahayu Santosa ya. Basic bodinya Rahayu Santosa, body eco, apa Euroliner ya. Jadi ya kalau Rahayu Santosa yang seri lama itu pasti gininya sempit banget nih kaca-kacanya nih. Harusnya memakai kaca Jetbus yang biasa ya, yang Jetbus HDD itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau aku lihat nih bagasinya juga lebar banget. Hanya ininya yang kecil, kecil aja sih menurutku. Kecil seberapa sih? Setengah jengkal lah. Ini kan satu full jengkal. Setengah jengkal. Satu jengkal tuh ada 10 cm, jadi ini dapatnya ya 5 cm lah untuk fender bannya. Ini bis pertama yang dirombak di body bis repair 99 ya. Menurut saya sih bagus sih. Artis netral ini ke Jakarta tujuannya, atau nih via Pandora atau Trans Jawa. Nah, kita lihat dari sisi sini juga adanya lampu-lampu untuk bagasi, jadi lebih mewah lah. Nanti kita review di rumah makan kok, santai aja. Untuk sewa paket hari ini rame, penumpang juga rame dalamnya. Asli rasa sayang masuk bis rame loh. Nanti kita kapan-kapan cobalah naik bis ini nih. Ya kali mungkin Jakarta lah. Jakarta atau enggak ke Bima lah pakai bis ini. Rencana aku gitu sih. Bagus kok bodinya.
Ini kalau rasa sayang, bis akhirnya nih sekitar jam 2 pagi. Ini ke arah Jakarta yang ke Bima jam 2. Tapi kalau yang aku rekomendasikan itu, misalkan kalau mau berangkat agak siangan, Itian nih cocok nih. Hari ini saya nggak menemukan Itian Nusantara, hanya Itian Mas yang sangat langka. Langka banget lah menurut saya. Tapi sayangnya kalau dilihat dari interiornya tuh lampu Z+3 nya nggak ada loh. Ya kapan-kapan kalau saya punya uang tak repair lah semuanya nih. Kayaknya ada bis masuk tuh, Mitra Titian langsung ke rumah makan nih sepertinya. Wah ini bakal rame nih. Nah, rasa sayang berangkat ke rumah makan. Tak lagi ke sana kok, santai aja. Kok jadi jelek kameraku ya? Nah, saya puas aja nih lihat kayak gini. Ini dilengkapi dengan apanya? Ini ada ibu-ibu. Ini tapi sayangnya rombakannya nih menurut saya kurang tuntas ya, belum ada rover Asia yang terbaru. Sayangnya sih itu. Ya tapi menurut saya nggak masalah sih. Nah, ini agak tinggi juga bangku keneknya, stoker. Oke ya, cukup sekian ya review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya. See you next time and bye. Di depan sini ada Mitra Titian Nusantara, tapi saya nggak mereview di sini dulu ya, karena ini sangat ramai dan ini ada lampu polongnya, mewah banget, ala-ala mobil sport. Hey, ini kok banyak barang. Ada apakah ini? Wih, ini ada operan penumpang nih. Aduh, gawat ya nih. Oh, amis. Om, boleh masuk, Om? Yuk. Itu apa namanya? Ntar tak kasih tahu ya. Oke. Masih ini. Ya, seperti ini dalamnya. Wah, ini panas banget nih dalamnya. Eh, Mbak. Ini menurut saya nih yang beda banget nih, kasusnya ular kalau enggak salah 1113. Ini ada colokan USB, wih banyak banget nih. Sayangnya ini gelap banget ya. Mbak mau buat konten. Hah? Mau buat konten. Mana? Mau konten gitu. Konten benar tuh. Hai, cuma buat konten aja. Weh, dalamnya kayak gini. Bentar ya.